Halo, salam nostalgia. Di video kali ini kita kunjungan lapangan lagi ya, masih di lapangan yang sama. Sini kita akan mencari pohon sukun ya. Pohon sukun yang mana kita akan mencari kembangnya atau bunganya. Bunga ini biasanya dapat digunakan sebagai obat nyamuk bakar zaman dulu ya. Kita akan cari bunga-bunga yang jatuh ya. Bunganya itu memanjang ya, memanjang berwarna kuning, ada serbuknya. Nah, ini adalah pohonnya ya. Ini adalah pohon sukun. Kemudian biasanya itu bunga-bunga itu jatuh ya, dan kita harus mencari yang kering. Ya, ini adalah penampakan bunga yang jatuh ya. Kalau di tempat saya Jawa namanya ontel ya. Ontel ini nanti kita akan bakar ujungnya dan dia akan terbakar seperti obat nyamuk bakar ya. Dan ini dia memiliki wangi yang khas ya. Bentuknya seperti ini ya. Manjang, mungkin ukurannya 30 cm ya. Sekitar 20-an sampai 40 cm panjangnya. Oke, nanti kita akan bakar ya, tapi jangan di sini, nanti kita akan bakar di rumah. Kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. A few moments later. Ya, ini adalah tampilan tampak dekat ontelnya ya. Ini ada serbuk-serbuk yang dia akan berjatuhan ya. Oke, kita akan coba bakar ujungnya ya. Kita mulai bakar. Wow, ada angin ya ini ya. Sebentar. Nanti dia akan seperti arang ya. Akan terbakar perlahan-lahan. Tunggu dulu. Oke, dia sudah mulai terbakar ini. Ganti posisi. Kena angin. Oh, ini dia sudah terbakar nih. Oh, ini sudah bisa ya. Muncul ya asapnya ya. Oke, kita akan bawa ke tempat yang ada nyamuknya. Kita cari tempat yang ada nyamuknya. Apakah ini berkhasiat? Kalau dulu sih katanya memang berkhasiat ya. Oke. Nah, coba kita masukkan di sini. Nah, itu ada yang keluar itu tadi tuh. Mana tadi? Kita taruh aja ya di sini ya mungkin ya. Agak maju ke depan mungkin biar nyamuknya. Terus kita taruh ya. Oh, ada yang keluar tuh. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar berfungsi atau tidak, tapi memang sepertinya ini berfungsi ya. Oke, ini namanya kembang sukun ya, atau saya menyebutnya ontel ya. Mantap. Sekian video dari saya kali ini.
Bagaimana, apakah kalian pernah memainkan ontel ini sebagai obat nyamuk di zaman dulu? Silakan komentar di bawah ya. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, dan apabila berkenan, silakan dibantu tekan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.